Selamat datang di channel Goni Sky. Saya akan sharing banyak video yang menarik di sini. Silahkan subscribe dan klik loncengnya. Karena semua itu gratis. Thank you. Hari ini saya mau sharingin cara bikin judul, deskripsi, dan tag tertarget dari YouTubers yang masuk halaman pertama Google dan juga YouTube. Ini eksklusif teman-teman, hanya ada di channel Goni Sky. Pastikan kamu subscribe, like, komen, dan share jika ini memang bermanfaat buat kamu, ya. Karena kalau kita bisa sukses bareng, kaya bareng, kenapa enggak, kan? Baik, langsung aja teman-teman, apa sih keuntungannya kalau kita bisa menguasai ilmu ini? Yang pertama adalah, nggak perlu mikir berat bikin metadata seperti judul, deskripsi, dan tag tertarget pada video yang kamu upload ke channel kamu. Karena terkadang, video yang tidak memiliki metadata tertarget, itu tidak akan dilihat banyak orang. Sehingga membuat channel kamu itu sepi, tidak diminati banyak orang. Oleh karena itu, pastikan kamu nanti lihat bagaimana cara membuat metadata tertarget dari para YouTubers yang masuk di halaman pertama Google dan juga YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan views dan juga subscribers. Tentu ketika mudah diakses, mudah ditemukan di Google dan YouTube, ini secara otomatis akan meningkatkan views Anda. Apalagi kalau video yang kamu buat itu menarik, tampilannya menarik, suaranya oke, animasinya juga oke, maka akan membuat subscribermu bertambah. Kemudian yang selanjutnya adalah berlaku jangka panjang. Jadi ketika kamu bikin sebuah video di channel kamu yang itu bisa untuk jangka panjang, ini sangat sangat diperlukan sekali teknik yang akan saya sampaikan ini teman-teman. Kenapa? Karena dengan begitu akan selalu menjadi pencarian orang ya di mesin pencari seperti Google dan juga YouTube nantinya ya. Sekali bikin tapi dilihat setiap hari kan menarik ya kan? Nah, ini harus pakai cara yang nanti akan saya sharingkan ke teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah termotivasi untuk lebih kreatif dan lebih sukses. Intinya teman-teman, meskipun di sini termotivasi untuk lebih kreatif dan lebih sukses terlihat agak berat gitu ya, tapi kalau sudah tahu cara yang saya akan berikan ini, sebenarnya tidak terlalu berat. Ya, ringan. Karena apa? Karena ada rahasianya. Dan saya yakin sudah pernah dengar. Rahasianya apa? Rahasianya pakai ATM. Anda cukup amati, tiru, dan modifikasi saja. Oke? Mudah ya? Nah, teman-teman sebelum itu, biar teman-teman sekarang mulai termotivasi, ya kan, saya mau kasih bocoran nih, ya, sebuah situs yang bisa menilai penghasilan rata-rata berapa sih para YouTubers-YouTubers itu, teman-teman. Sudah tahu tempatnya? Saya tunjukin aja ya, biar kalian juga tahu berapa sih penghasilan para YouTubers itu, ya kan. Yuk, kita langsung aja ke TKP. Oke, ini adalah situs yang digunakan untuk ngecek perkiraan penghasilan para YouTubers di Indonesia dan juga luar negeri, teman-teman. Namanya adalah socialblade.com. Yang saya mau sharingin adalah fokusnya ke YouTube dulu ya. Di YouTube ini kita pengen tahu nih, berapa sih penghasilan YouTuber-YouTuber yang sudah sukses di Indonesia itu. Kita sebut aja yang pertama siapa namanya? Yang number one sekarang, Atta Halilintar. Ya, kita ketik di sini. Kemudian kita klik tombol search ini ya. Oke, ini adalah channelnya Atta, kita bisa lihat. Oke, kita klik yang paling atas ya, ini ya. Klik di sini. Oke, ini adalah reviewnya ya, penghasilan perkiraan rata-rata dari channel Atta Halilintar. Bisa dilihat, untuk penghasilan rata-ratanya per bulan, ini 32 ribu dolar per bulan. Estimate monthly earnings ini ya. Dan ini adalah yang yearly earnings. Ini tahunan, yang ini perkiraan bulanan penghasilannya. Nah, kemudian kalau pertumbuhan berdasarkan harian, ini bisa dilihat dari tanggal 13 ke 14, bisa dilihat ya, ini dari tanggal 13, 14, 15, 16, ya, pertumbuhannya bisa dilihat. Kemudian jumlah view-nya bisa dilihat, dan estimasi penghasilannya, ya. Ini seperti ini penghasilannya, teman-teman. Oke, nah, sudah bisa tahu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman penasaran dengan channelnya siapa gitu di YouTube gitu kan,
dicek aja pakai social blade biar tahu penghasilannya berapa. Oh iya, satu lagi lah ya, kita cek punya siapa? Ria Ricis ya. Kita cek ya, Ria Ricis. Nah, ini di ini. Ricis official, kita lihat berapa sih penghasilannya Ricis? Wah, ini juga lumayan besar lihat nih Ricis nih. 36 ribu dolar per bulan, kurang lebih nih ya, sampai dengan 580. Dan ini hariannya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, semoga dari ini teman-teman bisa memiliki motivasi untuk sukses di YouTube juga ya, menjadi YouTubers yang sukses. Jadi ini adalah bukti bahwa menjadi YouTuber itu juga bisa punya penghasilan. Apalagi kalau kamu seorang businessman atau seorang pebisnis atau pemilik toko online yang juga menjadi YouTuber. Kenapa enggak? Sekali jalan, ya kan? Jual produkmu, upload ke YouTube, bisa untuk jangka panjang. Nah, itulah kenapa tujuan saya mengarahkan teman-teman ngajarin materi ini. Jadi sekalian jualan produk kamu, tapi kamu juga bisa jadi YouTuber di online. Karena apa? Karena nanti akan berpengaruh di mesin pencarian juga ketika menerapkan materi yang saya berikan. Kalau kamu sudah tahu Social Blade, maka ada kehebatan dari Social Blade. Karena hari temanya adalah tema untuk mendapatkan metadata tertarget, ya kan? Nah, buat kamu yang mengakses ini menggunakan laptop, pastikan install aplikasi atau add-on ya, add-on dari yang namanya Social Blade. Ketik di sini teman-teman, ketik aja di sini Social Blade gitu ya, terus kemudian kasih nama belakangnya Chrome extension seperti ini. Lalu kemudian teman-teman klik yang ini. Setelah itu nanti langsung ditambahkan ke sini ya. Di sini nanti ada tombol add gitu ya, ditambahkan saja. Nah, karena saya sudah nginstal, maka saya tidak perlu install lagi. Nah, apa saja keuntungannya dengan menginstal aplikasi Social Blade yang di Chrome ini? Keuntungannya adalah selain bisa melihat perkiraan penghasilan YouTubers-nya, kamu juga bisa melihat tag-nya langsung. Tag itu adalah yang nanti kamu bisa pakai pada waktu kamu upload di YouTube ya. Oke, sekarang kita lihat di salah satu channel ya di YouTube yang lagi trending ini, ada yang namanya Tan Boy Kun ya. Tan Boy Kun ini sepertinya channel masak-masak atau channel yang suka makan-makan kayaknya. Kita lihat aja bagaimana dia menggunakan tag-nya apa saja dan lihat berapa estimasi penghasilannya. Bisa dilihat ya, ini adalah channelnya seperti ini, channel Tan Boy Kun. Nah, dari channel ini kamu bisa langsung pakai ilmu ATM tadi. Kamu mulai yang namanya amati, tiru, modifikasi. Mulai dari cara dia merekam videonya, ngomong, bicara, kemudian judulnya, ya kan, judul video ini seperti apa, deskripsinya, kemudian juga teksnya. Teksnya ini adalah teks yang nanti bisa kamu pilih, kamu pakai, langsung kamu terapkan di video kamu gitu. Jadi konsep ATM ini sangat sederhana, sebenarnya cuma ngelihat review yang lagi trending gitu aja, teman-teman. Kemudian kamu cek videonya, kamu lihat judulnya, terus kemudian kamu edit di bagian judulnya itu, tapi nggak boleh sama persis ya, kamu harus modifikasi. Misalnya dengan kata-kata, kalau dengan judul ini adalah ada bakso mercon level mematikan, kamu bisa merubah menjadi misalnya gini, ini bakso mercon level paling mematikan sedunia yang pernah ada. Nah, itu aja sudah beda, teman-teman. Jadi intinya kamu amati, tiru, dan modifikasi tidak hanya di judulnya, tapi juga di deskripsinya, kemudian di teksnya, dan juga di videonya. Intinya versi kamu sendiri yang lebih menarik. Untuk yang di Google juga nanti sama, teman-teman. Caranya juga sama seperti itu. Seperti ini yang saya contohin ya. Oke, ini saya tunjukin. Misal saya ingin mencari yang namanya kue ulang tahun. Misalnya saya ketik ya. Kue ulang tahun. Saya klik enter. Dari sini nanti kita bisa lihat yang masuk di halaman pertama Google itu siapa. Kita lihat ya. Oke, yang ini kita klik ya. Oke, ini adalah videonya yang dari Landscape KDI tadi ya, bisa dilihat judulnya seperti ini, How to make birthday cake makeup ya. Terus kemudian untuk teksnya yang dipakai adalah ini seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau copy bisa di teks pada waktu upload video, dan bisa dilihat ini penghasilannya kurang lebih per bulannya segini, teman-teman. Oke.
Lumayan juga ya, cuman upload bisnis apa namanya, kue ulang tahun, tapi ternyata juga dapat uang dari YouTube. Inilah yang saya katakan, kalau misalnya teman-teman menerapkan semua ilmu yang saya berikan, jalankan bisnisnya secara online, tapi juga lewat YouTube begitu. Jadi dapat double income, di-upload ke YouTube iya, jualan seperti biasanya juga iya, gitu teman-teman. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kerasa. Tapi nanti kalau sudah ngumpul semua videonya, kalau mau bagus-bagus, nanti duitnya juga masuk terus tuh tiap bulan buat teman-teman. Lumayan ya, tiap bulan bisa dapat tambahan dari YouTube. Caranya seperti itu aja ya teman-teman. Jadi cukup dengan cara memakai konsep ATM, kemudian install aplikasi yang namanya Social Blade untuk mendapatkan judul, kemudian deskripsi, tag yang tertarget dari YouTubers ya, khususnya di pencarian Google dan juga YouTube. Oke, itu saja dari saya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen aja teman-teman ya. Terus kalau ini bagus, share ke teman-temannya. Berbagi ilmu itu indah lah ya. Jadi kalau teman-teman kita pada pintar juga kita juga senang, rezeki kita juga lancar ya kan? Itu saja. Sukses selalu untuk kita semuanya dan tetap semangat. Thank you.